dia remaja sampai dia dewasa. Cuman kalau gue ini teman dia, teman sekolah dari di Palembang. Jadi sebenarnya tuh teman dia tuh banyak banget kan. Cuman yang geng selalu melekat sama dia itu, nama gengnya itu yang tadi disebut tuh Gong Don Kisot. Gong Don Kisot. Oh, Don Kisot. Iya. Jadi itu tuh nama dari yang dari negara Spanyol, yang ada warrior gitulah, dari UFO fiksi gitu. Terus ya, jadi gue sama topik ini gue selalu kemana-mana selalu bareng. Yang tadi dilihat di trailer tuh balapan mobil bareng, pesta bareng, sampai akhirnya karena kita selalu bareng, kesempatan-kesempatan yang didapatkan oleh si topik ini misalkan masuk untuk berorganisasi dari muda, akhirnya gue ngikut karena emang beliau itu dia sangat setia kawan yang terjadi. Jadi kalau ada kesempatan apa yang bagus selalu diajak teman-teman yang ikut gitu. Akhirnya gue ngikut, akhirnya gue banyak banget melewati peristiwa-peristiwa yang seru, peristiwa-peristiwa yang juga menegangkan, masuk penjara segala gitu, dan akhirnya menjadi best friend dia dan menjadi sahabat banget gitu. Suka banget sih sama film-film biopiknya. Kalau ditanya gue, lu suka film fiction atau non-fiction, gue selalu pilih non-fiction. Karena lewat nonton film itu gue bisa belajar tentang sejarah kehidupan, tentang dunia kita gitu. Terus juga, pertama itu, terus kedua ya, sutradaranya Bang Ismail Basbet, which is kalau di dunia film itu terkenal banget. Mungkin banyak orang yang belum tahu siapa sih Bang Mael gitu, tapi ini tuh salah satu sutradara yang keren banget dari Jogja, yang juga yang punya film festival juga di Jogja yang namanya Netflix, itu dia juga yang buat. Dan justru pertanyaan sih bukan kenapa lo terima, tapi kalau gue nggak ngambil film ini, gue akan ditanya kenapa lo nggak ngambil film ini. Terus lebih kayak gitu sih, karena film ini bagus banget. Kalau gue ngeliat sih, karena kan Bang Mael ini kan tadi gue bilang kalau dia ini tidak terinspirasi oleh organisasi politik apapun gitu kan. Jadi memang benar-benar pure, kalau baca pun ceritanya tuh lebih tentang perjuangan dia mencari jatah diri. Kalau bilang tadi jatah itu coming of age tuh, itu kalau di bahasa Indonesia tuh artinya mencari jati diri gitu. Mencari siapa sih diri gue, tuh mau ngapain dalam hidup ini. Dan yang gue suka adalah dari sosok topiknya Mas itu adalah banyak orang merasa mereka itu orang yang gak penting di dunia ini. Tapi kalau lo merasa buat, jadi gini, ada salah satu scene pas kita lagi syuting di Palembang, itu ada adegan penjara. Dan Bang Mael itu selalu ke set, selalu ke lokasi, turun tangan dari monitor, langsung ke set gitu, untuk mengajari semua ekstra satu-satu. Diajarin, lu ekspresi begini. Kenapa ya? Kok dia bisa nih? Dari 100 orang yang menjadi ekstra, menjadi tahanan, kan sebenarnya gak penting. Udah lu pura-pura jalan aja di tahanan gitu, bisa aja sebenernya gitu. Tapi kalau Bang Mael tuh bener-bener set, dijelasin satu-satu. Lu harus merasa, lu tuh di penjara udah berapa tahun, karena masalah yang sebenarnya lu bukan disalahkan, tapi lu dipaksa masuk karena lu berorganisasi gitu. Terus gue tanya, Bang Mael kenapa sih kok Bang Mael mau sih, kenapa gak ada ekstra satu-satu, para capek, jadi mendingan kan yang main case-nya, tapi di belakang kan udah asrada aja gitu kan. Jadi bilang gini, ketika lu merasa lu gak penting, lu menjadi orang yang gak penting. Jadi gue ngeliat Taufik Kimas ini, walaupun dia orang datang dari humble family yang sederhana, dari Palembang, tapi dia bisa menjadi seseorang yang penting. Nah, esensi itu gue dapet dari seorang nyaman yang melihat sosok Taufik Kimas gitu. Jadi terinspirasi gitu. Oh, gue penting kok gitu. Gue punya quality-quality yang bisa menginspirasi orang gitu. Semoga film ini bisa diterima sama banyak seluruh masyarakat Indonesia, apalagi terutama anak muda yang lagi mencari jati diri. Ini boleh banget buat ditonton untuk menjadi inspirasi kita, memotivasi kita untuk melakukan lebih gitu kan. Untuk mencoba mencari impian kita. Mungkin sampai sekarang lu belum ketemu mimpi lu, gak apa-apa. Karena mencari impian itu adalah proses hidup. Kadang lu harus tersakiti, kadang lu harus sedih untuk menjadi human aja. Lu harus merasa kesedihan, merasa kebahagiaan. Jadi lu tahu kapan lu sedih, dan itu kesedihan itu bisa merubah lu kayak gimana sih jadi manusia. Dan happiness pun bisa membuat lu jadi bersyukur terhadap waktu-waktu yang lu lewatin, memori lu lewatin. Jadi film ini adalah complete package for anak muda, a full ride of emotion lah, buat kita menjadi a better human.